Oh, berarti preman lewe khusus Bangka. Oke, sampai ketemu ya. Oke, Pak, makasih. Makasih banyak, Pak. Ya, Pak, jadinya apa ya? Penumpang pertamanya. Nah, jadi kita penumpangnya Barter ya, memang rame ini. Memang beda apa kalau barang baru sama barang lama. Jauh beda. Ya? Jauh beda. Ya. Cuma kau orang suka baru baru. Ah, cuma kau orang suka. Namanya nih, saya lagi hunting di terminal Jati lagi ya, tanggal 15 bulan Agustus, September 2021 nih. Nah, itu di belakang sekali, yang pertama itu di belakang ada fleksibel dari MPM, dan ini ada Putra Rafflesia ya. Nah, ini ada Diaman Lawe yang lagi viral sekarang, track baru dari Epastar, yaitu Tasikmalaya, itu yang paling atas, Bandung, Jakarta, Lubuk Basung, Seattle, Sumatera ya. Ini dari karoseri Tentrem Avante, ini yang lagi viral ya. Dan di sini ada ambassador dari MPM, NPM, naiklah perusahaan Minang ya, V20. Ini sopirnya nih, dengan bapak aja bapak. Ya wajar, pagi masih pagi. Ah, Pak Eri ini sopirnya Epastar ya, yang baru ya. Yang baru ya pak? Baru, Tentres 6x26. 6x26, air suspensi. Nanti coba naik ya pak. Boleh ikutin ya? Iya. Coba lihat dulu pak, ke dalamnya pak. Assalamualaikum. Wangi, bro, guys. Wangi guys, ini plastiknya pun belum dicopot nih, skin barunya ya kan. Ini lo leggersnya apa Epastar yang mau ke Bandung ya pak. Bandung. Nah, ini track barunya ya, Epastar ya. Lane perdana juga track baru, start dari Pariaman nih. Sekarang udah banyak pilihan nih, mantap. Kalau ada pendeteksi bau, ini baunya masih bau baru loh gitu. Ya kan? Coba dedun sana mania. Kalau beli sepatu, buka sepatunya cium. Jadi gimana ya kan, baru bau baru tuh gimana? Gitulah kira. Nih, ini kamar mandi nih. Ini masih ada segel nih. Nah tuh, mantap ya kan. Ini masih pagi sekali nih. Nanti kita coba buat apa, buat ikut buat naik Epastar ini. Gimana sih keseruannya ya kan. Gimana keseruannya untuk naik sini. Nah tadi
Sopirnya Eri boleh nanti naik. Ya. Ini start dari Lubuk Basung ya, Evaster ini. Naik gas. Wangi nih. Baunya sih masih bau-bau wangi. Nah, gitu. Jalan. Ini apanya? Bagasi dalam ini. Oke guys, kita coba buat turun dulu ya. Nah itu sebenarnya Pak Eri lagi bersih-bersih dulu. Oke. Nih, ini kursi buat stoker, super 1 atau super 2 ya kan, gantian Avanti. Nanti kalau udah mau jalan kita coba naik ya. Oke. Tutup lagi. Salingkagam. Yaman Lawe. Tanah Data. Lembah Harau. Lembah Harau itu julukannya itu. Ya. Aku nempel Manlawe. Manlawe. Berarti lengkap. Ada tronton kayak kok. Mantap, Pak. 10 lah ya. Berarti apa? Apa asli Mago? Asli Bukit Tinggi. Pak Eri supirnya. Ini tampak belakang ya. Tampak belakang dari Pastar. Apa, Pak? Apa? Dari tenter mana? Iya, ya. Tasik, Bandung, Jakarta, Padang, Lubuk Basung. Nah, oke, terus namanya kita tungguin bus Evasternya berangkat, ntar kita nebeng buat naik ya kan. Setelah refleksi ya tuh. Oke. Putra Raflesia yang mau ke Bengkulu nih. Pariaman. Mantap ya kan. Putra Raflesia ini yang kerennya tuh warnanya nih, ferinya keren kali. Putih sama ungu gitu ya kan. Keren. Jadi di jalan selamat sampai tujuan buat Putra Raflesia. V20 NPM berangkat. Hati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan buat NPM. Naikilah perusahaan Minang. Oke. Dan satu persatu bus yang start dari Terminal Jati berangkat ya kan. MPM berangkat. Ini kayaknya yang baru pulang semalam ya. Soalnya masih kotornya itu kan. Oke, hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan buat MPM. Nah, ini penumpangnya Evastar ya. Masih rame nih. Lagi di ramcek dulu bus barunya Evastar. Seperti biasa ramcek oleh Kemenhub dan kepolisian. Jadi kita naik ya. Naik ya kan. Oke. Sikosnya Pak. Pada enggak ada punya duit, Pak. Oke, Sandra Hem. Berangkat dulu dari Terminal Jati Kota Pariaman.
di Gadong. Di Gadong, itu kan juga ibu gambar dari kita. Ada orang sih. Ketiga ini. Kau baru warna mana pak? Baru warna semua. Perdana. Perdana. Halo. Yo. Halo, yo. Oh, yo ni. Minya minya lo. Allah patang lo. Yo yo yo. Kita ngisi bensin dulu kan, ngisi bensin. Ngisi bahan bakar dulu. Di pom bensin Terminal Jati. Lah, anda tahu dulu tadi coba tanya apa ada. Misi. Tadi ini. Awal aja gua lalu enggak ada. Nah, jadi kita ngisi bahan bakar dulu di apa ya? Di pom bensin Jati. Jadi tadi di dalam penumpangnya lumayan lah. Perdananya pas tadi lumayan berapa orang ya tadi ya. Nanti coba kita tengok ya. Dan ini penumpang pertamanya Epastar nih. 1, 2, 3, 4, 5, 5 orang ya. Pas perkiraannya 500 gram dikit. Salam. Yo, masuk. Siapa nama sana? Hasnul pak. Hasnul. Oh, okay. Bapak siapa namanya pak? Edwin. Apa pak? Edwin. Drivernya pak ya? Iya. Oke. Emang beda napa kalau barang baru sama barang lama? Jauh beda. Ya? Jauh beda ya. Cuma kau hilang suku nama baru-baru. Ah, cuma kau hilang suku nama baru. Karena mau tambah hilang lah. Mau tambah. Kalau aku di bawah, di balonnya tu dia kis stabil. Balonnya. Iya. Jadi kalau jalan rusak ya. Kocok-kocok. Iya, iya, iya. Pak, kiri kan, Mak? Kiri, kiri. Ini namanya Simpang Lapai. Oh, Simpang Lapai. Iya. Simpang Lapai, Pak Yaman. Padang ada lah Lapai, ya? Ada lah. Alai Lapai, ya? Alai Lapai. Jati ada lah. Kau terkenal Jati kan? Aku terkenal Jati. Oh, kambang lah. Aku minimarket di mana? Sebelah mana minimarket? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Pas di simpang tu ada. Ada penumpang si Pak Yanto gitu. Di bawah kambang. Simpang Jaguang. Kalau keluar cincin mana saya? Di situ tuh, ke kiri pak. Cincin. Ah, itu tembus cincin gitu pak. Simpang Basoka.
sekitarnya lebih banyak risiko ya. Pariaman. Kalau kalah putih tinggi. Asalnya kalau orang Pasuruan Pariaman kan banyak pedagang. Iya iya iya. Kalau daerah putih tinggi itu. Nah, di tempat inyo saya lah beragangnya ya kan. Iya. Kalau risiko orang kok keluar. Iya. Ya. Mungkin Sumbar gue bisa dibilang perantau, nak pak. Iya. Tapi kalau dilihat mah Pariaman banyak lah perantau ya. Oh berarti Pariaman lewe khusus Pariaman kok pak? Tidak yo putar. Tidak yo dong. Nyo yang baru gua dompet pak ya. Nah. Apa apa sih julukan tadi pak? Pariaman lewe. Pariaman lewe. Salingka agam. Apa? Salingka. Salingka agam. Tanah datar. Tanah datar. Oh Lembah Harau. Ah Lembah Harau. Orang Pariaman lewe. Desa Sultan, memang Desa Sultan mana? Tanya sama yang satu-satunya ya? Tidak. Beda kan urutannya? Tetap normal ini
Iya. Tetap urutan satu itu sebelah kanan. Iya, maksudnya urutan normal aja. Iya. Kalau itu kan satu urutannya ke belakang. Iya. Satu duanya ke belakang. Dua ABC apa? Iya. Lama-lama ya. Makanya aku itu misal urutan normal tapi jalan. Iya. Tabrakan sama yang lain, tak lepot. Kiri pak. Kopi nih? Nggak ada, ini baru. Oh, sampai NS itu ya? Nggak, ya. Nah, kita merah, turun di sini aja. Di simpang 4 bawah kambang. Kok? Nah, itu. Nah, kita turunnya di sini aja nih. Oke. Oke pak, makasih banyak Pak Edwin. Nggak ikut channel lagi? Enggak. Oke, sampai ketemu ya. Oke pak, makasih banyak. Iya, sama-sama. Ferry, makasih banyak pak. Iya. Oke. Iya, gua khawatir. Nah, jadi kita turunnya di apa ya, di simpang 4 Kolkambar aja. Dari Terminal Jati sampai simpang 4 Kolkambar. Jadi inilah bus Epastar terbaru, ya kan? Memang beda, barang baru sama barang lama itu memang beda ya. Ya pak. Ya pak, kerjanya pak ya. Oke. Nah, langsung berangkat nih. Perdana. Perdana pak. Perdana ya. Perdana Epastar baru. Oke. Agen cincin. Iya. Jadi apa agen cincin? Hah? Agen cincin. Agen cincin. Oke, mantap. Kebetulan mobilnya enggak masuk cincin. Oh. Oke. Oke. Ada sih di jalan buat Epastar terbaru. Ada sih di jalan selamat sampai tujuan. Oke, ini langsung saja tutup aja videonya kali ini. Kurang dan lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.